Mana melihat peluang pokoknya insya Allah meluncur lah peluangnya lagi senang dong pastinya dapat perhatian dari para Hayu untuk lagu duet kita khusus untuk aku yang pertama kali duetnya langsung sama Sandi Sundur. Jadi merasa tersanjung ya? Betul, diajak langsung merasa tersanjung dan tersandung. Merasa senang sekali dong pastinya karena kan diajak duet lagunya dari Kang Sandi langsung, terus aransemennya juga dia sendiri dan direct vokalnya juga dia, semuanya dia. Jadi emang Lega Suara hanya produksi. Ini awalnya dari apa? Ini dari itu ya, yang saya utarakan tadi bahwa saya beberapa tahun terakhir ini saya dengar istilah itu loh, yang rinduan. Pandemi kemarin kan kita di rumah, jadi saya lebih sering di rumah, banyak bikin sketsa, lebih kreatif, bikin lagu-lagu sketsa baru di rumah, salah satunya rinduannya. Liriknya dari mana? Ngarang aja. Asbunnya ini kan dari kasbun. Asbun, sesuai kehidupan gak sih, realita gitu. Betul. Ya? Karena orang semuanya butuh cuan gitu, jadi yang penting cuan. Yang penting saya sebenarnya yang nomor satu yang saya, karena lagu ini saya suka juga. Dan alhamdulillah ya Tuhan bisa membuat orang banyak senang juga nih lagu ini. Tapi juga suka. Ada pesan? Pesannya itu dia, pesan moralnya adalah ya yang penting cuan, carinya yang halal. Secara teknis mungkin vokal ada kesulitan nggak sih mensinkronkan dengan selfie gitu? Itu doang sih, paling kemarin yang ada di ketinggian buat selfie, nggak ada yang awalnya itu agak sedikit lebih tinggi dari yang sekarang. Terus diturunin setengah oktav nyampe. Selfie berapa lama untuk menghafalkan lagu? Cepet, soalnya kan lagunya apa liriknya bolak-balik itu kan diulang terus, maksudnya pagi kan hashtagnya yang penting cuan, jadi udah inget aja tuh yang penting cuan, trennya kan yang penting cuan terus gitu. Jadi gampang sih kalau untuk hafalin dari lagu sih. Ada target mungkin berapa ini meledaknya, mungkin berapa juta mungkin kan di YouTube? Hanya sih pasti ingin yang baik ya, kita nggak tahu juga pasar di Indonesia sendiri untuk musik, apalagi sekarang kita launchingnya pas banget mau puasa ya, semoga setelah puasa nanti ya setelah Ramadan nanti tetap ada akan cuan-cuan yang selanjutnya. Itu kan lagu udah hanya untuk apa, untuk saat ini aja, ini buat kedepannya juga kan lagunya ini bisa universal dari judul lagu pun gitu. Berarti promosi setelah lebaran tuh gimana nih? Promosi sih harusnya jangan putus ya, terus aja pokoknya kan yang penting cuan terus aja, kalau bisa promosi bisa mungkin hajar aja gitu. Boleh ceritain gak proses syutingnya, kan menarik banget tuh di jalanan. Seperti apa sih proses kreatif untuk video klipnya sendiri itu? Sebenarnya sih itu kan kayak natural aja ya, kita ngajak orang untuk joget, terus kita ngasih tahu liriknya seperti ini, terus kan sempat ada yang bule-bule itu yang lagi jalan-jalan, sebenarnya di Cikini kita tarik ya. Kita tarik untuk padahal turis lagi jalan-jalan di Jakarta, kita tarik untuk video klip sebentar, terus kita kasih tahu judulnya ini, nyanyi ini ya gitu. Akhirnya mereka mau dan antusias banget gitu. Jadi tanpa memang ini ya, maksudnya kan tanpa harus ini. Jadi memang spontan ya, bukan karena spontan ibunya sih. Gitu. Berapa lama mungkin proses syuting video klipnya sendiri? Sehari aja. Setengah itu kayak 12 jam kan ya. Setengah hari lah gitu. Ya setengah hari. Dari pagi sampai sore aja. Ya betul. Tapi idenya sendiri dari Mas Andi? Idenya sendiri awalnya itu karena dari kamu. Saya pengen lebih merakyat ya lagunya, ya pop senang-senang dan lebih emas dan ringan. Iya, nggak mau yang terlalu dress up bawa segala macam aja. Gitu. Happy terus merayat. Karena saya juga basically saya base memulai awal karir saya, selain saya nyanyi kafe segala macam, saya juga selain waktu saya kuliah dulu saya juga main jalanan dan jadi dulu. Oke. Thank you. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grit.